Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Dekah Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengenalan sistem operasi baru dari Huawei iaitu Harmony OS. Ia merupakan sistem operasi pertama yang berasaskan kernel mikro yang menawarkan pengalaman selari pada pelbagai variasi peranti. Melalui sistem ini juga, pengguna boleh membangunkan dan mengoptimasikan aplikasi dengan lebih mudah. Selari dengan pelancaran Harmony OS, turut melancarkan televisyen pintar terbaru yang dinamakan Honor Vision Pro. Ia membawakan panel skrin 55 inci dengan resolusi 4K, dijana chip Hongkou 818 serta menampilkan kamera pop naik untuk pengguna membuat panggilan video. Buat masa ini, peranti ini hanya ditawarkan untuk pasaran China sahaja. Dalam arena teknologi peranti pula, Samsung secara rasminya telah melancarkan siri Galaxy Note 10 untuk pasaran Malaysia. Ia hadir dengan janaan chip Exynos 9825 selain menyertakan S Pen yang menyokong accelerometer untuk mengesan pergerakan yang dipanggil A-Actions. Di Malaysia, Samsung Galaxy Note 10 boleh didapati pada harga RM3,699, manakala Galaxy Note 10 Plus pula ditawarkan pada harga bermula RM4,199. Samsung minggu ini turut memperkenalkan telefon pintar terbaru iaitu Samsung A10s. Ia membawakan rekaan skrin 6.2 inci, dijana chip 8 teras, memori 2GB, storan 32GB serta bateri berkapasiti 4000mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan dua kamera belakang gabungan 13, 2 dan 8 megapiksel untuk rakaman suara foto. Namun, tiada butiran lanjut mengenai tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan. Selain itu, Samsung telah melancarkan sensor kamera 108 megapiksel, iaitu Samsung Isocell Bright HMX. Ia menggunakan sensor sebesar 1/1.33 inci dan teknologi Tetracell untuk menghasilkan gambar dalam pelbagai keadaan cahaya. Sensor ini turut menyokong rakaman video nir hilang pada resolusi sehingga 6K pada kadar 30 frame per second. Ia dijangka akan digunakan pada peranti keluaran Xiaomi tidak lama lagi. Mengenai Samsung lagi, jenama ini hadir dengan penawaran bateri grafena pada peranti seawal tahun 2020. Bateri ini hanya memerlukan masa 30 minit untuk dicas sepenuhnya selain menyokong pengecasan pantas 45 watt. Walau bagaimanapun, teknologi ini masih tidak diperkenalkan secara meluas sekaligus menjadikan ia lebih mahal berbanding bateri lithium biasa. Pada minggu ini juga, Sony bakal membawa masuk Sony Xperia 1 untuk pasaran tempatan. Peranti ini menawarkan spesifikasi skrin 6.5 inci, dijana chip Snapdragon 855, memori 6GB RAM, storan 128GB serta 3 kamera utama dengan mod Cinema Pro untuk rakaman video. Setakat ini, tiada maklumat lanjut mengenai tarikh pelancaran peranti secara rasmi. Seterusnya, HTC Wildfire X kini dilancarkan dengan penawaran skrin 6.2 inci, dijana chip MediaTek Helio P22, memori 4GB RAM, storan sehingga 128GB serta bateri berkapasiti 3300mAh. Untuk rakaman gambar, ia menampilkan kamera utama gabungan 12, 8 dan 5 megapiksel dan kamera hadapan 8 megapiksel. Buat masa ini, peranti ini hanya dilancarkan untuk pasaran India sahaja. Selain itu, Xiaomi Mi 90 Pro bakal dilancarkan secara rasmi di Eropah pada 20 Ogos kelak. Peranti ini menawarkan spesifikasi skrin 6.39 inci AMOLED FHD+, dijana chip Snapdragon 855, memori sehingga 8GB RAM serta menggunakan 3 kamera 48MP. Untuk pasaran tempatan, Xiaomi masih belum mengumumkan tarikh pelancaran peranti. Tidak ketinggalan, iQOO Pro 5G bakal diperkenalkan dengan penawaran spesifikasi premium. Ia dikuasakan oleh chip Snapdragon 855 Plus, memori 8GB RAM dan storan 128GB. Buat masa ini, tiada pengumuman mengenai penawaran peranti untuk pasaran tempatan. Pada minggu ini juga, Black Shark kini dilihat bakal melancarkan peranti terbaru untuk pasaran global. Berkemungkinan besar, ia dijangka hadir dengan penawaran Black Shark 2 Pro yang mana telah dilancarkan di China sebelum ini. Menerusi gambar acah yang dikongsikan, peranti ini bakal dilancarkan pada 3 September kelak.
Model MacBook Pro 15 yang terjejas dengan masalah bateri kini diharamkan dari dibawa masuk ke dalam pesawat. Model yang terjejas adalah peranti yang dikeluarkan di antara September 2015 hingga Februari 2017. Pengharaman ini adalah disebabkan risiko kebakaran bateri semasa penerbangan. Bagi pengguna yang telah membuat gantian bateri, anda perlu membawa bukti bateri telah digantikan sekiranya ingin terbang ke Eropah dan juga Amerika Utara. Selain itu, Misfit memperkenalkan jam tangan pintar Wear OS terbaru, iaitu Misfit Vapor X. Ia dilengkapi dengan skrin OLED berbentuk bulat, dijana chip Snapdragon Wear 310, memori 512MB RAM, storan 4GB serta bateri berkapasiti 330mAh. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai harga jualan peranti untuk pasaran tempatan. Untuk aplikasi dan perisian pula, Spotify dan Apple kini bekerjasama bagi meningkatkan integrasi pada Siri. Menerusi kerjasama ini, jumlah arahan suara yang lebih pintar dapat mengawal Spotify. Seterusnya akan membenarkan Spotify sebagai pemain muzik pilihan pada HomePod menggantikan Apple Music. Beralih ke arena teknologi tempatan pula, Astro dan Maxis minggu ini hadir dengan penawaran berkas internet jalur lebar dan TV satelit baru. Menerusi pakej baru ini, pelanggan Astro sedia ada melanggan Maxis Home Broadband pada kelajuan 30 Mbps atau 100 Mbps, selain menerima rebat sehingga RM720. Penawaran ini hadir dengan kontrak langganan selama 24 bulan. Mengenai Astro lagi, ujian beta Astro versi 1.2 kini dibuka kepada pelanggan bagi menguji kotak TV 4K UHD dan sistem storan awanan. Astro menawarkan storan awanan sebesar 200GB sepanjang tempoh beta, sementara 1500GB storan apabila dilancarkan kepada umum. Akhir sekali, Plus kini dalam proses menaik taraf Plaza Toll yang menyokong pembayaran menggunakan sistem Plus RFID. Sistem ini membolehkan pengguna membuat pembayaran melalui akaun kad kredit, debit dan dompet digital yang dipaut terus untuk proses pembayaran tol. Plus juga dilihat turut menaik taraf 1,400 kamera litar tertutup ke kamera berdefinisi tinggi. Dengan ini, pengguna boleh mengetahui keadaan trafik dengan lebih jelas. Jadi itu sahaja rangkaman berita teknologi menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Rekha Amalia untuk Amans. Yosh!